Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan analisis BJT menggunakan sistem two port. Kali ini kita menggunakan resistansi atau ada beban di outputnya atau disebut RL, dan juga di sini ada resistansi dari sumbernya atau RS. Nah, yang mau kita cari adalah penguatannya, AV. Nah, kalau dari rangkaian yang sekarang, artinya penguatan itu adalah outputnya V0 dibagi inputnya. Input di sini bukan lagi VI, tapi VS. Nah, untuk mempermudah mencari VO per VS ini, maka kita perlu kalikan dia dengan VI, karena VO dan VI maupun VS dan VI itu nanti berhubungan, sehingga ini nanti menjadi VO per VI dikali VI per VS. Yang pertama kita cari dulu VO per VI. Sebelumnya kita sudah pernah menghitung di video sebelumnya bahwa VO, jadi kita lihat dari VO ini, itu merupakan tegangan RL. Nah, RL ini kalau kita bagi, ini merupakan tegangan 1, tegangan 2, maka ini total tegangannya adalah VI dikali penguatannya yang tanpa beban. Sehingga untuk mencari tegangan di RL ini, kita memakai voltage divider, sehingga VO sama dengan RL dibagi RL tambah RO, ini dikalikan dengan sumber tegangannya, AV no load dikalikan VI. Nah, dari sini kita bisa dapat persamaan VO dan VI. Jadi sini tegangan VO, V output dan VI kita ubah saja. Jadi VO per VI sama dengan RL dibagi RL tambah RO dikali AVNL yang tanpa load. Nah, ini dapat VO per VI. Selanjutnya untuk persamaan VI per VS. Nah, VI per VS ini kita lihat dari sisi inputnya, VI per VS. Nah, di sini kita cari dulu VI itu sama dengan apa? V input itu sama dengan R input di sini. Artinya VI sama dengan RI dibagi RI plus RS, karena di sini adalah pembagi tegangan juga, dikalikan sumber tegangan awalnya VS. Maka kalau VI per VS, tinggal dipindah saja VS-nya sama dengan RI per RI tambah RS, sehingga ini merupakan VI per VS. Nah, ini kita masukkan lagi ke persamaan awal, sehingga VO per VI itu sama dengan ini, sama dengan RL dibagi RL tambah RO kali AVNL. Ini nanti dikali dengan VI per VS ini, RI per RS. Nah, jadi yang disebut dengan penguatan dari sistem two port ini, atau di sini penguatan total dari penambahan beban dan penambahan resistansi di source adalah seperti ini. Nanti kalau kita hitung, dia akan mengurangi nilainya. Baik,
Sekian untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.